Ini maksudnya orang kedinasan? Betul Pak. Oh gitu, di mana dinasnya Mas? Di Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi. Subhanallah, pas banget ya, dari Dinas Perikanan ngarah ikan. Betul. Info Jati Bulak akan berkunjung ke rumah seseorang. Wow, kira-kira rumahnya siapa ya? Dan kita berada di Gang Naga 1 ya. Let's go, Mas. Misi Mas. Iya. Teman-teman, ada orang tuh. Wah, ada pohon rambutan juga di sini. Chandra baru sekali lah kurang lebih ke sini ya. Kita tanya-tanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Adi. Iya. Lagi ngapain? Lagi ngomong anak ya, nih. Mengasuh ini. Oh gitu. Ya. Mas, katanya di sini ada orang yang miara ikan cupang nih. Oh, ada. Mas ya. Siapa nih namanya? Namanya Mas Salim. Pak Salim. Pak Salim. Luar ya. Biasa ya. Ya. Pak Salim apa Pak Halim? Pak Halim. Pak Halim tahu? Oh, Pak Halim ya. Boleh ya. Saya biasa manggil Pak Salim. Oh gitu. Iya. Oh ya, wis ya, ya. Lah. Berarti nanti kita coba tanya-tanya ke beliau ya. Iya, iya. Seperti ya. Apa cupangnya ya? Iya. Udah. Makasih ya, Pak Adi ya. Oke. Tapi ini aman nih. Aman. Oke. Okay. Makasih, Badi. Iya, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Info Jati Bulak kembali hadir untuk Anda dan kami atau Info Jati Bulak ingin menggali potensi-potensi yang ada di Kampung Jati Bulak. Di antaranya adalah pengusaha-pengusaha atau mungkin toko-toko dan sebagainya. Dan hari ini Chandra masuk ke Gang Nangka 1 tadi ya. Dan kali ini Chandra ingin menggali potensi-potensi yang ada di Kampung Jati Bulak. Baik. Dan Info Jati Bulak insya Allah akan memberikan informasi-informasi penting untuk Anda. Dan kenapa sih kita gali sesuatu yang ada di sini? Paling tidak bisa memberikan inspirasi untuk Anda, karena banyak informasi-informasi yang penting, ya nggak? Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Subhanallah. Dan tadi Chandra sempat lewat Gang Nangka 1 masuk ya. Di situ ada tulisan Service TV. Itu dekat sini Mas ya? Betul. Oh gitu? Betul. Nah pas masuk ke sana, kemudian ketemu dengan security Jati Bulak ya, Pak Adi ya. Betul. Kata Pak Adi, Mas Adra, di sana ada pengusaha cupang. Langsung lari ke sini. Ya, ini mau tanya nih Pak, Bapak usaha cupang ini sudah berapa lama? Bersyukur Alhamdulillah dari 2018 akhir. Oh gitu. 2018 berarti sekarang udah 3 tahunan kali ya? Betul. Oke, sebelum cupang apa nih? Sebelum cupang banyak sih, kita kan memang mutasi ke sebelum ini saya masuk ke cerita dulu sebenarnya. Saya mutasi ke Kabupaten Bekasi. Iya. Itu 2018. Lalu ini maksudnya orang kedinasan. Betul Pak. Oh gitu, di mana dinasnya Mas? Di Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi. Subhanallah, pas banget ya, dari Dinas Perikanan ngarah ikan. Betul. Berarti cocok banget dengan pekerjaan kesehariannya ya? Betul, karena kesehariannya di perikanan, jadi kita mulai bagaimana bisa memanfaatkan lahan terbatas kita rumah untuk menjadi peluang bisnis. Kemudian di Dinas Perikanan itu, Masnya bekerjanya di bidang apa? Sebagai apa gitu? Sebagai penyuluh perikanan. Penyuluh perikanan? Ini kamu jadi bulan yang punya ikan wajib konsultasi ke beliau nih. Jadi banyak ilmu-ilmu yang mungkin belum Anda tahu ya. Oke. Okay. Sharing ke Mas Chandra. Iya. Perlu ke pos nih ya. Perlu dibawa giring ke pos ya untuk memberikan informasi atau penyuluhan ke kita-kita nih ya. Insyaallah. Oke, okay, Pak Halim, mau tanya lagi nih. Tadi dari 2018 memelihara cupang ya. Betul. Nah, mau tahu lagi nih untuk kalau kita itu usaha ikan cupang ini
seperti apa sih prospeknya gitu saat ini? Saat ini saya melihatnya begini, 2020 semenjak terkena pandemi, banyak orang yang putus dalam hal pekerjaan atau kontrak lah, sehingga potensi menjadi lebih besar, karena di untuk cupang sendiri kan lebih mudah pemeliharannya, kemudian untuk pemasaran bisa mulai sukses berbagai macam, jadi masih peluangnya masih besar saya pikir. Oke. Kemudian ini mungkin ke arah cupangnya dulu ya. Betul. Ini cupang ini sebenarnya ada berapa jenis sih kalau boleh tahu? Kalau cupang sendiri banyak jenisnya, cuman memang tergantung misalkan gini, kalau ada jenis misalkan pelakat, kemudian half moon, atau crontel, atau CT, atau giant. Nah itu memang dibagi-bagi kelasnya berdasarkan misalkan warna, misalkan pelakat ada dragon, ada misalkan warna-warna dasar misalkan kayak blue, gitu kan, blue solid, merah solid, segala macam. Kemudian di HM juga begitu. Pun di situ misalkan kita mengikuti ada kontes-kontes nasional, baik nasional dan internasional, kayak misalkan internasional beta champion, IBC, kemudian ada yang sesuai dengan SNI, kejuaraan nasional lah. Jadi banyak jenisnya, kalau kita ngikutin jenisnya, wah nggak habis-habis gitu. Oh gitu, kalau boleh, terus. Boleh dijumlahin untuk berapa kira-kira ya? Kalau dijumlahin mungkin bisa, kalau dari kategori jenis ya, jenis atau bentuk misalkan bisa sampai 20-30 jenis. Ketika itu kategori kontesnya di mana gitu. Oh gitu. Ya, oke, kemudian mau tanya lagi nih, kalau untuk ikan cupang sendiri, pakannya gampang nggak sih? Kalau pakan tersebar, kalau kita mau nyari sebenarnya, kayak misalkan pakan alami, misalkan itu kayak kutu air, encu atau jentik nyamuk, kemudian ada bloodworm atau cacing sutra sebenarnya. Itu kalau pakan memang yang tidak mau ribet, pakan yang pabrikan bisa dengan pelet sebenarnya. Itu pun banyak sih jenisnya tergantung mereknya. Iya, kemudian saya lihat tadi masnya di apa ya, ikan-ikan yang di dinding itu, yang di yang dipajang itu, display. Iya, tidak ada kayak semacam apa namanya, gelembung-gelembung aerator ya, itu nggak ada, itu nggak mati itu ikan. Sebenarnya memang itu keistimewaannya cupang sih, jadi tidak perlu hanya pakai aerator, begitu. Jadi pernapasannya memang unik. Ya berarti kalau misalkan kita miara cupang memakai botol itu juga bisa ya? Bisa. Nggak perlu udara betul, itu ya? Betul. Semua media yang sempit, botol, kemudian toples, kaca soliter segala macam itu bisa. Nah kemudian ini Mas Halim atau Pak Halim sudah menjual kemana aja nih ikan cupangnya? Kalau paling jauh ke Makassar. Makassar? Makassar. Jauh sekali ya, luar biasa. Terus kemudian ada di Jawa Tengah, beberapa wilayah Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat dan Jakarta. Kalau yang terdekat Pak, yang baru aja itu atau yang mungkin kalau yang kemarin? Kalau yang baru saja ini offline sih teman-teman komunitas sih sebenarnya. Mereka datang ke sini ketika kami kabarin, misalnya, oh ini ada ikan baru pada naik toples atau botolan gitu, mereka pasti datang untuk nyortir. Berarti Bapak bahasanya naik toples dia. Betul. Berarti naik toples itu udah siap dijual kali ya? Betul, jadi itu sekitar umur 2 bulanan. Langsung mereka, ada berapa orang kemarin yang datang? Kalau yang baru kemarin yang hari Rebo sekitar 2 orang. 2 orang ya? Untuk pelanggan bisa sampai 5 orang. Suanawa ya? Betul. Itu biasanya harganya berapa sih kalau ikan cupang ini? Tergantung kalau misalkan 2 bulan setengah, mereka sortir sendiri itu sekitar 20-25 ribu. Oh gitu ya? Umur 2 bulan setengah? 2 bulan setengah. Iya, iya, oh gitu. Mereka sortir sendiri, 20-25 ribu. Wah, luar biasa ya. Berarti bayi cupang, namanya apa sih kalau kalau di Gapi kan burayak ya? Betul. Kalau di cupang apa namanya? Baby sih, kan jadi kan ukurannya S, M, L gitu. Cuman kalau dia baru naik botol, biasanya under baby sih. Jadi lebih kecil dari baby gitu. Udah kayak kaos aja ya, agak M, S, L, XL gitu. Jadi ada ukurannya misalkan 2-3 cm, misalkan ukurannya S. Iya. 4-5 M gitu. Perawatannya gampang apa mudah nih untuk cupang sendiri? Lebih mudah sih sebetulnya. Lebih mudah artinya kalau misalkan terlihat misalkan ada kotoran di mana 2-3 hari ganti air. Gitu. Kalau emang lagi bosannya seminggu sekali nggak masalah. Cuman kalau untuk ikan-ikan rawatan biasanya 2-3 hari sekali harus ganti. Untuk makannya sehari berapa kali ya? Sehari kalau jadi memang apa namanya, kan kita juga bikin formulasi pakan ya. Misalkan untuk satu hari itu misalkan 3 kali makan. Misalkan pagi kutu air, siangnya pelet, malamnya misalkan atau sore bloodworm gitu. Kadang-kadang
kalau memang kita nggak dapat kutu air ya paling dua kali sekali, dua kali gitu. Dan satu hari dua kali gitu. Sehari dua kali rata-rata ya? Dua kali. Oh itu jadi lebih mudah ya? Soalnya kemarin Chandra punya teman nih di Jakarta kan ya, beli punya merah cupang di botol, cuma dua ekor aja sih gitu. Botolnya beda juga kan, katanya, Pak ini dikasih makannya berapa hari sekali? Katanya 3 hari sekali, itu bener gak sih? Sebenarnya gini kadang-kadang. Tapi hidup sih. Betul. Sebenarnya kalau dari segi animal welfare-nya kan kurang etik lah. Astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi kayak kita kejam. Berarti harus itu puasa. Puasa betul, puasa. Ya jadi kalau memang jadi memang teknisnya gini, kadang-kadang orang yang miara atau hobi kesulitan untuk dapat pakan alaminya atau pelletnya gitu kan. Oh, gitu. Itu tinggal kasih pellet sih sebenarnya. Jadi enggak ada masalah sebetulnya. Iya, iya. Gitu. Luar biasa ya. Jadi memang miara ikan cupang ini rada muda ya? Iya, betul. Oh gitu. Yang paling banyak disukai cupang apa sih sama orang-orang? Kalau saya di kantor lebih banyak yang pesen yang HM. Jadi ekor-ekor lebar semua. Half moon jadi sebutannya. Iya, jadi iya. Setengah bulan. Jadi memang lebar ekornya. Itu yang paling-paling ibu-ibu kantor sukai. Nah, biasanya kan namanya apa ya? Masa kan usaha cupang nih? Betul. Biasanya seorang pengusaha itu ada ciri khasnya nih, ya nggak? Soalnya di waktu itu ada pengusaha gapi, yaitu ada ciri khasnya dia bisa membentuk ikan gapi itu berbagai warna terserah dia gitu kan. Betul. Nah itu kalau Bapak ciri khasnya apa nih Pak Halim nih? Kalau ciri khas sebenarnya lebih ke gini nih. Kalau saya lebih hobinya ke beberapa warna sih sebenarnya. Warna-warna solid kayak biru, warna putih gitu. Yeah. Itu pasti saya punya gitu. Cuman kalau untuk yang ikan-ikan warna, kayak misalkan multicolor, koi, terus Nemo Koi atau Nemo Cooper itu kita ngikutin tren aja sih sesuai dengan pesanan sih sebetulnya. Gitu. Cuman kalau untuk hobi atau ciri khas saya sih lebih ke solid, biru sama putih. Solid, biru sama putih? Betul. Nah kemudian kalau di Bekasi ini ada timnya nggak? Atau masnya masuk tim mana gitu? Kalau di Gapi kan ada tuh tim? Kalau tim saya saat ini nggak ada masuk ke kubu manapun sih sebenarnya, tim manapun. Lebih jalannya aja secara pribadi. Oh jadi pribadi ya? Nggak pakai tim-tim gitu ya? Oh gitu. Untuk penjualannya melalui media apa nih Mas biasanya kalau naik toples nih itu biasanya kemana? Biasanya kita WhatsApp. Ya kalau Mas Halim sendiri atau Pak Halim ini punya IG juga, Instagram. Instagram ada. Apa tuh namanya? Angkringan Cupang. Oh itu punya Bapak. Iya betul. Oh kirain emang sebuah komunitas itu. Oh punya Bapak Angkringan Cupang. Betul. Luar biasa nih ya. Biasa kan angkringan itu identik dengan nasi kucing. Betul. Jadi cuma gini kalau nama angkringan seperti jadi kayak tempat tongkrongan sih. Jadi orang humble lah di sini gitu. Oh iya iya. Mau sampai jam berapa kita ngobrol. Intinya sih enggak hanya untuk ketemu main cupang aja. Ya udah kita ngobrol segala macam terkait perikanan. Namanya juga penyuluh perikanan, lebih ke identik ke situ angkringan. Oh gitu. Nah, ini kalau misalkan untuk persaudaraan, untuk persahabatan miara cupang ini bagus nggak sih? Atau mungkin pernah ada kopdar di mana itu nggak? Seperti apa itu? Kalau untuk komunitas Bekasi saya banyak sih sebetulnya yang saya pahami. Kayak misalkan di daerah Bulakapal tuh ada namanya Beta Patriot. Itu ada salah satu sesepuhnya Mas Andi. Itu salah satu juri nasional juga. Iya. Mereka juga kadang-kadang suka ngadain itu sih. Berarti ada lomba-lombanya gitu ya? Betul. Itu yang dilombakan apa aja tuh? Cupang. Iya maksudnya lomba cupang itu yang dilombakan apa warnanya atau apanya segi apanya yang dilombakan? Kalau untuk kalau burung kan mungkin nasional SNI ya. Standarnya kalau teman-teman standarnya berarti standarnya ya? Standarnya SNI. Lebarnya berapa segala macamnya? Betul itu ada standarnya. Cuman kalau teman-teman Beta Patriot rata-rata mereka pakainya itu SNI. Kalau untuk IBC nanti ada lagi biasanya. Lomba terdekat kapan? Apa atau di mana? Ya? Ada sih kalau nggak salah nih tanggal setiap minggu ada nih untuk bulan Maret setiap minggu ada nih Sabtu Ahad. Cuman kalau untuk target saya pengen ini ikut tanggal 26-27 nanti sih. Oh gitu. Di Bandung. Luar biasa ya. Gitu. Tapi Pak Halim ini sering ikut lomba atau mungkin sering ikut kompetisi? Pernah sekali di Tegal dan di Medan. Tegal dan di Medan. Jauh sekali tuh. Itu sama keluarga. Ini nih ngomong-ngomong Bapak usaha cupang ini didukung sama keluarga nggak sih? Alhamdulillah didukung. Didukung ya. Semana wae. Hobi kan, daripada hobi yang lain tuh. Iya, ini dengar-dengar Bapak nyewa beberapa kontrakan untuk miara cupang. Ini benar enggak, Pak? Betul. Berapa kontrakan yang disewa? Alhamdulillah dua. Dua ya? Luar biasa. Itu bayarnya gimana, Pak? Dari ikan. Ikan ya? Ikan yang bayar juga ya? Betul. Luar biasa. Nah, kemudian itu mungkin ada teman-teman yang lain ya pengen kontrak rumah. Kemudian buat cupang atau mungkin buat usaha yang lain. Itu minimal Bapak harus jual berapa tuh? Berapa ikan ya sebulan tuh? Sebulan minimal
sekitar 10 sampai 20 ekor. 10 sampai 20 ekor. Biasa, tapi target tercapai enggak selama ini? Kadang tercapai, kadang enggak sih kalau itu. Wono ya. Berarti naik turun ya? Naik turun. Nah, itu nah, untuk mengatasi naik turun itu gimana tuh? Biasanya kita ada jual yang lain sih sebenarnya. Jual yang lain. Misalkan ada yang butuh pakan, kita jual pakan gitu. Itu pakan Bapak bikin sendiri atau tetap kita dari orang? Kita oh, itu reseller ya. Ini akuarium bikin sendiri atau beli? Kebetulan ini kita reseller juga sih sebenarnya. Jadi ada teman yang jual misalkan harga 10 sampai 15 ribu kita jual berapa. Oh iya, ini kalau boleh tahu harga jualnya berapa akuarium yang kecil itu? Kalau yang ukuran 15 x 20 ini sekitar 15 ribuan. 15 ribu? Iya. Itu murah ya? Bukannya 100 ribu? Kalau itu kalau misalkan mungkin ke toko kacanya langsung. Teman kita kan di teman-teman komunitas kita punya. Iya. Berarti kalau misalnya ada teman nih atau warga Jatibulak mau kesini, ketemu Mas Salim, Bang mau beli akuariumnya itu berapa tadi? Sekitar 15.000 sampai 20.000. Oh gitu. Murah ya. Betul. Berarti karena yang dipakai sebenarnya ini dari teman-teman komunitas juga kaca-kaca bekas sih sebetulnya. Iya. Ini lebih cost-nya lebih murah gitu. Oh gitu. Betul. Ya berarti ini. Kalau dekat sini mungkin saya tunjukin lagi langsung ke orang. Luar biasa, berarti baik hati sekali Mas ya. Ini Pak Halim ini. Oke, Pak Halim. Chandra mau tanya-tanya dikit dong tentang kedinasan Mas Halim nih di apa di mana tadi? Dinas Perikanan. Dinas Perikanan ya. Oke, di Kabupaten Bekasi. Itu Mas Halim kan sebagai seorang nyuluh perikanan. Betul. Nah, ini di daerah mana nih nyuluhnya itu? Kita punya target 23 kecamatan. Iya. Hanya saja mungkin karena keanggotaan kita hanya 11 orang. Jadi ada yang kebagian 2 kecamatan, ada yang kebagian 3 kecamatan, ada yang kebagian 4 kecamatan. Kalau Pak Halim sendiri di berapa kecamatan? Saya diamanakan 4 kecamatan, di Bojonglangu, Sukarya, Sukatani dan Karangbahagia. Itu di daerah-daerah rada pelosok atau di rada gimana sih? Apa agak gimana? Ujung, memang agak ujung utaranya. Dekat pantai gitu? Enggak sih, masih daerah-daerah tengah lah intinya. Oh iya iya. Malah dekat-dekat ke Kerawang kayak gitu. Itu biasanya Bapak kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa atau gimana ceritanya tuh? Jam 7.30 sampai jam 3.30. 3.30 ya? Nah, kalau waktu kantor. Karena kalau ke lapangan itu? Nah. Ke lapangan sampai malam nggak? Apa gimana? Itu menyesuaikan dengan kondisi stakeholder kita di lapangan. Misalkan kadang-kadang kita sampai malam gitu. Kadang-kadang nggak sampai malam, hanya jam kantor biasa gitu. Itu yang diinformasikan ke masyarakat apa tuh? Mungkin terkait peraturan. Peraturan kadang-kadang kita kan belum paham dengan, masih awam dengan peraturan-peraturan pemerintah terkait perikanan. Terus kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh gitu. Misalkan pembentukan kelompok misalkan. KPNKP 14 tahun 2012 misalkan gitu. Itu terkait pembentukan kelompok segala macam. Terus kemudian informasi-informasi terbaru terkait perikanan. Lalu tadi pembentukan kelompok itu kelompok apa? Kelompok perikanan. Jadi untuk jadi ada aturan di kayak tim-tim kita, gitu. Tapi memudahkan pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat, kita dibikin per kelompok minimal 10 orang. Oh iya, oh berarti teman-teman GAPI juga yang main tim-tim itu mungkin dari pemerintah juga kali mengajurkan itu atau gimana sih? Betul. Kalau teman-teman memang biar mudah ngejualnya gitu. Betul. Berminat sekali untuk misalkan untuk dia melakukan pembinaan atau minimal diketahui oleh dinas perikanan, teman-teman harus berinisiasi untuk berkelompok gitu. Karena untuk berkelompok pembinaannya jadi lebih mudah. Kemudian dari kelompok juga bisa dibentuk tim, siapa ketuanya, siapa pemasarannya, siapa humas segala macam, sehingga ada yang memang khusus buat produksi, ada yang khusus buat pemasaran. Subhanallah ya. Bahkan bisa ngirim ke luar negeri, bagian yang ngirim-ngirim itu ada ya? Kalau untuk bikin ke luar negeri, ini kan ada aturannya segala macam memang berbeda gitu. Misalkan aturan transshippingnya segala macam, terus penanganan pasca atau pranya untuk packaging segala macam, itu memang harus sesuai dengan aturan. Eh, terlalu. Ini tadi Bapak berbicara tentang peraturan. Emang peraturannya seperti apa sih, Pak? Jadi kalau untuk misalkan kalau jadi kan setiap transceiver dia punya beda-beda misalkan perlakuannya, misalkan apakah harus dikasih oksigen, kemudian apakah memang harus plastiknya, kemudian medianya, tempat media packagingnya itu memang harus sesuai dengan kriteria mereka gitu. Itu harus diatur, karena kalau misalkan kita tidak diatur dengan mereka, kita bisa melakukan konsultasi ke mereka untuk bagaimana sih sebenarnya, atau kita serahkan ke transceivernya untuk pengiriman misalkan. Oh gitu, jadi peraturan yang diinformasikan oleh penyuluh pertanian itu ternyata untuk membantu mereka ya. Betul. Maksudnya ini loh standar nasionalnya, standar internasionalnya, biar laku dan jangan sampai malu-maluin Indonesia lah gitu. Betul. Kemudian untuk yang regional sendiri juga kan banyak perusahaan yang misalkan kita sebut aja misalkan Tiki,
itu mereka kalau untuk misalkan untuk pengiriman lebih dimudahkan misalkan gitu. Dimudahkan dalam hal apa misalkan kalau dulu kan memang kita sulit sekali untuk mengirimkan keluar daerah kan. Tapi kalau untuk antar daerah misalkan kota misalkan Bekasi Jakarta masih lebih mudah, tapi kalau misalkan keluar daerah misalkan Sulawesi segala macam mereka punya aturan sendiri misalkan enggak plastik nggak boleh bocor segala macam, masih double segala macam, sehingga itu yang harus kita ikutin. Jadi memang jangan disalahkan juga jasa pengiriman. Kita juga harus koreksi diri bahwa oh ternyata kita memang belum sesuai dengan standar karena keawaman kita dalam itu tadi berbisnis lain dengan pengiriman segala macam. Kemudian misalnya nih Mas pernah datang ke itu nggak, misalnya nih ke jasa pengirimannya itu? Misalnya nih, Bapak, ini loh, kalau ini ada ikan nih, itu misalnya pengiriman ikan jangan dilempar-lempar, kayak gitu, ada pernah kayak gitu nggak? Jadi kayak misalnya gini, saya pernah pengalaman pengiriman saya dibalikin lagi. Karena apa tadi, salah satunya kita ngerasa nih, packaging kita udah pakai styrofoam, kemudian dilakban secara rapat segala macam, tetapi tidak sesuai dengan packaging mereka. Akhirnya apa, dikembalikan atau dengan opsi, Mas, dikasih kabar bahwa ini kita packaging ulang ya, tapi dengan ada namanya misalkan dana tambahan lah intinya begitu. Karena itu memang sesuai dengan prosedur mereka, walaupun kita merasa sudah paling aman gitu, udah didobel segala macam gitu. Berarti termasuk packaging ya dan sebagainya itu diinformasikan juga ke masyarakat ya. Bahkan pengalaman-pengalaman Mas itu juga dibagikan ke mereka ya. Mas Halim atau Pak Halim ini kan sebagai seorang penyuluh perikanan ya. Nah kemudian banyak tahu lah ya tentang kata tadi ya, packaging atau SNI segala macam tuh. Nah kalau misalnya ada warga Jatibulak ingin konsultasi boleh nggak sih? Sebenarnya boleh, kita terbuka kok. Kita terbuka. Gitu. Kalaupun misalkan nanti butuh narasumber yang memang lebih kompeten gitu kan, kita sebenarnya sifatnya adalah sharing ya. Kalau misalkan untuk terkait aturan segala macam yang memang lebih mumpuni di bidang itu, dan pengen ingin difasilitasi, silakan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bisa menghubungi saya lewat telepon atau misalkan kalau misalkan secara pengen secara resmi gitu mengundang dinas langsung nggak apa-apa, bersurat aja gitu. Itu luar biasa. Mas, ini kalau misalnya nih ada yang mau borong ikan mas ya, ini boleh dikasih tahu nomor handphone atau mungkin media sosialnya aja atau gimana sih? Boleh, kalau misalkan berminat dengan ikan-ikan yang kebetulan saya pelihara gitu, bisa menghubungi nomor handphone atau WhatsApp 0813-8551-7640. Okay. Atau kita bisa review di Instagram saya di Angkringan Cupang. Angkringan Cupang ya. Betul. Ini buat teman-teman warga Jatibulak dan juga para penonton yang ada di Info Jatibulak. Jangan lupa tuh untuk follow ya, follow Instagram atau misalkan Angkringan. Yang memang enggak pengen datang langsung bisa ke Google Map aja ke Angkringan Cupang. Subhanallah, luar biasa. Keren ya. Oke, okay, lalu Mas, kita kembali ke Cupang lagi ya. Okay. Tadi udah kemana-mana, kita kembali ke Cupang lagi. Ini kan ikan cupang nih ya. Betul. Dan ini saya lihat airnya itu warnanya apa ya, hitam gitu ya. Ini gimana ceritanya nih mas? Sebenarnya gini, ikan untuk air sebenarnya kita bisa pakai air yang memang sudah diolah atau di reservasi gitu ya. Atau kita bisa langsung pakai yang, kalau ini sebenarnya bukan agak hitam ya, sebenarnya lebih ke merah-merah karena campuran dengan ketapang sih sebetulnya. Daun ketapang? Betul. Campuran dengan ketapang kan agak merah, cuman karena medianya memang agak gelap, jadi kelihatannya lebih gelap aja sih sebetulnya. Semangat ya. Dan kemudian yang Chandra tanyakan kembali nih mas, ini masa ada berapa ribu ikan nih? Saat ini ada. Soalnya saya lihat satu ember aja udah ada kali ini, 300 kali ya. Ada. Ada berapa ribu ikan nih mas? Untuk sementara ini populasinya memang ada sekitar seribuan lah. Seribu ikan? Luar biasa. Dengan berbagai jenis, misalkan kayak biru solid, kemudian ada dragon, kemudian ada yang baru itu koi, nemo koi sama cooper. Nah ini katanya ada yang lagi dikawinin. Betul. Ini cara ngawininnya gimana dan ceritanya gimana sih mas? Sebenarnya teknis perkawinan untuk ikan tuh macam-macam sih sebenarnya, tergantung kitanya lebih cocok kemana. Contoh misalkan kalau yang saya lakukan di Angkringan Cupang sendiri, itu awalnya kita menyiapkan dua ekor ikan jantan betina yang dia secara fisik. Caranya gimana? Kalau untuk jantan biasanya warnanya lebih cerah ya. Oh itu membedakan warna jantan betina? Lebih cerah. Lebih cerah jantan ya. Lebih bagus lah warnanya. Kemudian badan lebih ramping, punya dasi lebih panjang. Oh gitu. Nah kalau untuk betina, kalau kita lihat dari atas bentuk badan tubuh lebih bulat sih sebenarnya karena diberi telur kan. Iya. Warna lebih pucat. Bentar dulu, mungkin teman-teman ada yang belum tahu cara boleh berdiri mas. Ya, ini gimana caranya mas?
cara ngawinin cupang nih? Kita lihat sebelah sini. Okay, yeah. Kalau untuk sebelah sini kita kita pisahin dulu untuk penjodohan sih, lebih ke penjodohan. Untuk yang betina ditaruh di botol, yang jantan ditaruh di akuarium untuk saling ngedok-ngedok untuk penjodohan. Oh gitu. Nanti setelah satu hari baru kita gabungkan yang betina dengan jantan sehingga terjadilah perkawinan itu. Nah, tunggu selama 2 hari lah sampai telurnya keluar semua. Kemudian itu Mas ada yang apa namanya? Putih-putih itu apa ya? Itu gelembung busa untuk nempelin telurnya sih sebetulnya. Substrat untuk mau apa? Nempelin telurnya si betina. Itu bukan dari cupangnya? Dari cupangnya, dari jantannya yang. Oh, dari jantannya yang ngeluarin? Iya. Suanawa ya. Oke. Okay. Nah, ini satu lagi apa nih, Mas? Kalau untuk satu lagi ini proses yang dia sudah dikawinkan. Ini sedang proses pengawinan. Oh, ini udah di bawah ya? Iya, udah di bawah. Jadi dia lagi kawin. Oh, ini jangan-jangan keras-keras ya. Ya udah cukup deh. Okay. Soal perkawinan enggak sampai mengganggu mereka, Mas. Iya. Ya mungkin Mas, ini kan buat warga Jati Bulak nih, Mas. Yang mungkin mau usaha ikan cupang ya. Ada nasihat apa nih, Mas, dari Mas Halim nih? Jangan takut untuk memulai usaha walaupun memang berat di awal. Pastikan niat kita dulu, intinya mau di cupang ini mau lama atau sebentar, karena kan kadang-kadang namanya memelihara ikan tuh kayak melihara bayi sebetulnya. Kita harus sabar, ulet, tekun, segala macam. Okay. Memang sih tidak terlihat di awal hasilnya, tapi ketika kita sedang melihat ikan itu banyak di botol, itu sebenarnya adalah tabungan sih dengan uang. Jika kita menjaganya, merawatnya, segala macam, sampai dengan dia nanti pindah tangan ke penjual. Suara mau ya, luar biasa ya. Jadi buat teman-teman kamu Jati Bulak ya, atau info Jati Bulak ya, nggak ada salahnya seperti apa yang tadi Pak Halim katakan ya. Jadi niatnya ya, itu niatnya apa sih? Kalau Mas dari Pak Halim sendiri, yuk. Kalau niatnya pengen usaha ya diseriusin. Oh gitu ya? Diseriusin. Gitu. Niatnya nyari duit itu ya? Betul. Nyari nafkah. Nyari nafkah. Luar biasa ya, memang harus serius ya. Betul. Mas, terima kasih ya, udah boleh ke sini. Dan tadi sebenarnya saya di luar juga ngeliat Mas sesuatu, Mas. Apa namanya itu? Tabung oksigen itu buat apa? Tabung oksigen biasanya di ini untuk keperluan packaging atau pengangkutan jarak jauh lah. Ini kita butuh. Sebenarnya kalau untuk di cupang nggak butuh banyak apa namanya, nggak perlu butuh oksigen sebenarnya kalau untuk hanya pengiriman ke Jakarta segala macam. Yeah. Karena lebih tahan ya, misalnya karena pengalaman saya 3 hari sampai seminggu itu masih buat cupang. Masih hidup ya. Cuman kalau untuk ini kan digunakan biasanya untuk memang ikan-ikan yang butuh oksigen banyak, misalnya dalam pengerjaan. Misalkan kayak misalkan mas koki gitu. Mas koki kan dia kalau untuk pengiriman dia harus pakai oksigen. Diskus harus pakai oksigen. Gepri dia harus pakai oksigen. Karena apa? Biar dia lebih tahan di dalam pengiriman. Oh, gitu. Gitu. Kalau cupang sih nggak terlalu butuh oksigen untuk. Iya. Gitu. Luar biasa. Mas, terima kasih udah hadir di Jati Bulak ya. Ya buat teman-teman tetap semangat aja. Buat para pengusaha cupang tetap semangat. Kalau mau konsultasi seperti tadi bisa langsung ke Pak Halim ya, karena beliau adalah penyuluh perikanan ya di Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi. Luar biasa, Kampung Jati Bulak ada emas lagi nih ya, seorang Pak Halim yang bisa berbagi ilmu untuk Anda. Yaudah, channel Kirana sampai di sini. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda, masih di Info Jati Bulak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.